Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Isa lahir di Palestina. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah Nabi Muhammad ke Palestina? Subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidil aram ilal masjidil aqsa. Di mana masjidil aqsa? Di mana masjidil aqsa? Bisa dijelaskan hubungan kita dengan Palestina? Tolong ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Allahu Akbar. Dalam sholat kita pakai fikih, fikihnya mazhab. Dalam puasa kita pakai fikih, fikihnya mazhab. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Di manakah Imam Syafi'i lahir? Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Palestina, bumi yang diberkahi, bumi para nabi, panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kita dari Curup akan sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Sholat di Masjid Nabawi, amin. Sholat di Masjidil Haram, amin. Ya Allah, sebelum kami mati, izinkan kami sholat di Masjidil Aqsa, ya Allah. Di saat hujan lebat, makbul berdoa. Di saat orang banyak berkumpul, mustajab berdoa. Di saat Maulidur Rasul, Allah mengabulkan doa. Pada malam yang berkah ini, kami meminta kepada Engkau, ya Allah, sebelum kami mati, izinkan kami sholat di Masjidil Aqsa di Palestina.